Mayat dua beranak yang terjatuh ke Sungai Kelantan ketika bersiar-siar menaiki bot pada Jumaat ditemui pagi Ahad. Mangsa Amrullah Fitri Afendi, 10 tahun, ditemukan sekitar jam 7.45 pagi, manakala Wan Muhammad Najmi Wan Taib, 30-an, ditemui sekitar jam 9 pagi. Ringgit dijangka diniagakan secara berhati-hati berbanding dolar Amerika minggu depan. Ini susulan pelabur memantau perkembangan terbaru prestasi ekonomi global. Pemberian dos penggalak kedua meningkat pada Sabtu walaupun dengan 10 dos diberikan semalam. Ini menjadikan bilangan penerima dos penggalak kedua kini melepasi 2.5% mewakili 825,275 individu. Ikuti liputan berita dan analisis menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.